Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas update harga sapi hari Selasa, di mana kita akan menyurvei harga langsung ke pasar sapi Bondowoso. Yuk ikuti terus channel Dunia Sapiku. Cekidot. Kondisi pasar sapi Bondowoso seperti ini, teman-teman. Ini proses tawar menawar. Inilah kondisi pasar sapi Selasaan Bondowoso, Jawa Timur. Inilah kondisi pasar sapi Bondowoso, teman-teman. Ya makan nih kok syuting. Sapi apa nih kak pak? Ini sapi coba. Sapi coba. Muka senapa nih kak? Hah? Empek nih kak. Pedet nih kak. Ini jong jong. Senapa mukaan pak? Umur perkiraan 2 tahun. 2 tahun? Ya syuting mana? Benko syuting ya le. Enki pak. Senapa nih pak? Pegena pak? Senapa? Pegena. 1.200.000. Muka senapa? Muka senapa mbian nih kak harganya? Ketok. Ini adalah sapi pejantan pasar Selasaan Bondowoso, teman-teman. Ini merupakan pejantan yang super. Kalau boleh tahu ini tipe sapi jenis apa pak? Kalau limusin, boleh tahu limusin. Ini tipe jenis limusin ya. Untuk harganya kira-kira berapa pak? 20. Bapak buka harga 20 ya. Ya teman-teman, ini kondisi sapinya. Sapi jenis limusin, buka harga 20. Pejantan. Sapi asal pasar Selasaan Bondowoso. Silahkan merapat. Jawa Timur itu. Bondowoso Jawa Timur. Sapi asal Bondowoso Jawa Timur. Kalau boleh tahu dengan bapak siapa pak? Bapak Ulfa. Bapak Ulfa. Inilah teman-teman sapi super asal pasar Selasaan Bondowoso. Kira-kira sapi yang seperti ini harga kisaran berapa pak? Kira-kira 20. Dari 20 juta sampai 22. 20 juta sampai 22 juta ya. Yeah. Oh ya. Inilah itu yang dua. Mungkin yang ada dua, yang minat yang dua, gitu. Yang dua, dua. Mungkin ada yang minat dari luar. Ini inilah sapi ini juga mental, ini pejantan mental. Ya. Tipe jenis apa, Pak? Simental. Ya ini tipe jenis simental. Pejantan ya, Pak ya? Yeah. Siap. Dua, dua.
22 itu mungkin ada yang minat dari mungkin luar. Ada yang minat, mungkin nomornya bisa dicantumkan Pak. Berapa nomornya? 08. Nomornya berapa? 085. 258. 258. 844. 844. 361. 361. Ya. Nanti menghubungi dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Irwan. Bapak Irwan Bondowoso. Lokasi Bondowoso mana, Pak? Bondowoso sini. Rujukan ya? Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin memesan sapi bisa menghubungi Bapak Irwan di nomor yang tadi saya sebutkan. Berikut adalah penampakan sapinya, pejantan asli Bondowoso, teman-teman. Ini Bapak Ulfa buka harga 20, teman-teman. Inilah nah, limusin ini. Jenis sapi limusin. Berikut adalah penampakannya. Ini pedet pejantan, teman-teman. Dan ini pemiliknya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Pak Holip. Pak Holip, dari asal mana, Pak? Tamanan. Tamanan Bondowoso ya. Kira-kira pedet pejantan seperti ini, Pak, kisaran harga berapa, Pak? 12. 12, 12 ya. 12 juta lebih, oke. Jadi ini, teman-teman, ini pedet pejantan. Kalau boleh tahu ini tipe jenis sapi apa, Pak? Belateran. Belateran ya. Lokal. Lokal. Jika mungkin ada teman-teman dari channel Dunia Sapiku berminat, bisa menghubungi Bapak siapa, Pak? Pak Wali. Nomornya berapa, Pak? 085. Nomornya 085 204 204 608 608 884. 884. Jika teman-teman berminat bisa menghubungi Bapak Holip ya dari Tamanan Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Sapiku. Kali ini saya bertemu langsung dengan owner sapi pedet. Kalau boleh tahu ini tipe jenis sapi apa, Pak? Kalau boleh tahu, limusin dengan simental. Kira-kira umur berapa, Pak? 5 bulan ya. Bolehkah ini sapinya? Nah, berikut adalah sapinya. Nah, untuk kisaran harga kira-kira Bapak menafsirkan berapa, Pak? 8,5 juta, teman-teman. Untuk sapinya jenis simental dan limusin. Inilah sapinya. Dengan Bapak siapa? Bapak Imam. Jadi kalau teman-teman pesen pedetan simental maupun limusin bisa langsung menghubungi Bapak Imam. Alamatnya di mana, Pak? Bondowoso. Mana, Pak? Bondowoso Grujukan ya. Bondowoso Grujukan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ingin pesan sapi untuk daerah Bondowoso bisa langsung menghubungi Bapak Imam. Nomornya berapa, Pak, nomornya? 081 336 10 7755. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin pesan sapi untuk daerah Bondowoso bisa langsung menghubungi Pak Imam selaku owner sapi pedet simental dan limusin. Terima kasih.